Tuan-tuan yang dikasihi oleh Allah. Yang ketiga, kita buat kijadah apa? Rajin kijadah. Tapi Allah, getah murah teh. Allah buka kedai tiga, kena tutup dua, tinggal sesa tu pun. Baba, getah gogoh-gogoh bunyi suara. Sesa pun, baba hidup. Sesak kita ngaduh. Sesak-sesak kita, sesak kita. Kita rajin dah. Pak Dukoh Yaksan ni rajin dah. Buat segala-galanya. Tapi tu hendak bui nak buat kerana. Tuan-tuan, puan-puan. Di saat itu Nabi koyak kepada puak kita. Bahawa kalau kita nak bahagia di dalam kemiskinan. Orang miskin dia boleh bahagia. Orang kaya dia boleh bahagia. Round pertama ni nak koyak kata orang miskin yang bahagia. Orang miskin yang bahagia. Dia jangan tengok kepada orang yang lebih pada dia. Tetapi dia kena tengok kepada orang yang lebih teruk pada dia. So, tu kena cakap. Kena duduk lagu tu, tuan-tuan. Apa yang Baba Din Koyak Sani, Allah sangat-sangat setuju. Tengok kepada, dia kata mana? Tengok kepada buruk. Sungguh. Sungguh. Bunyi kasar. Tapi, ya leduh. Ya leduh. Tuan-tuan. Unzur ila man huwa dunaka, wala tanzur ila man huwa fawqak. Urusan berkaitan dengan dunia ni, mung kena tengok kepada orang lebih rendah, jangan duk tengok orang lebih tinggi. Urusan akhirat, mung kena tengok orang lebih tinggi, jangan tengok orang lebih rendah. Lagu tu kaedah dia. Kalau ibadat, urusan puasa, urusan sembahyang, urusan rokok, urusan sujud, kena tengok orang lebih pada kita. Kalau kita tengok orang teruk pada kita, jujur sama kita. Eh, tak bodoh. Apa? Ambo ni, semaya juga. Di masjid gi juga. Tu. Ha, ya tengok. Ya tengok orang yang lebih rendah pada dia. Tu. Ma'i tu. Ha, tengok orang lebih rendah. Tu. Ma'i tu. Ambo gi juga masjid. Ma'i tu. Tak gi langsung, dia kata. Ma'i dengar orang duk ngupak dia. Ma'i kata, eh, Amma ni mak eh, buat apa ngupak kat Amma? Amma pun, walaupun tak pergi masjid, Amma semaya kat rumah. Tu, mamak tu. Ha, ya tengok kat mana pula. Tu, mamak tu. Dia tunjuk kepada mamak pula. Buat apa ke mamak? Mamak tu, masjid tak semaya. Rumah pun tak semaya. Tak semaya, mamak. Amma lebih baik pada mamak. Dia tengok mamak, awak lebih teruk pada dia. Mamak dengar, mamak dengar dia ngupak. Dia kata, eh, Amma mamak, apa ngupak kat Amma? Dia kata, Amma, walaupun tak semaya pun, Amma tak curi. Ha. Tu, dalah tu. Ha, dia tunjuk dalah pula. Tu, dalah teruk lagi, dia kata. Apa dalah? Amma tak curi, Amma tak buat jahat. Amma tak buat ibadat pun, Amma tak buat jahat. Ha, juh lagi dia tu. Tak semaya, tak puasa, juh juga dia tu nanti mamak ni. Dia kata, tu, dolah tu. Dia kata, dolah. Dia hadapi dolah pula. Apa? Dolah tu, dah lah tak semaya. Dah lah tak baik. Dah lah tak puasa. Dia curi kerak orang boleh puasa. Dolah dengar. Haa, ngumpak kau aku, dolah kata. Eh, aku dolah. Dia kata, walaupun aku curi kerak boleh puasa pun, bapa. Amma ni, curi-curi kerak pun, Amma tak apa lagi curi kerak. Tu. Haa, dah lagi. Kau tengok pada dia. Tu, biar pula, derih tu, curi kapek masjid. Curi dalam masjid. Kapek masjid, curi dia habis, derih tu. Gi semayang, Amma gi so, masjid nak gi ceramah di Kota Tinggi. Baru habis lah masjid. Baru habis lah masjid di Johor, di Kota Tinggi. Baru habis lah masjid. Kapek baru, pika baru, kipah baru, baru habis. Amma tengok masjid so buruk. Mana baru habis lah masjid. Mana nak buat konsep mana? Tak saya baru mana? Dia kata, maring dia mau mari curi habis. Maring dengan lori curi habis. Kapek, wakgi, kipah, wakgi, semua wakgi. Mereka kena beli baru habis. Curi lah ni, curi lah masjid. Derih kata. Dia kata, curi lah masjid pun. Tapi, ada tapi lagi. Maknanya kalau kita tengok orang rendah pada kita, orang teruk pada kita, kita sentiasa jujur semua tuan-tuan. Kita berasa kata, kita lah orang akan masuk syurga. Nabi kata jangan duk tengok dalam urusan hak akhirat, kena tengok orang lebih pada kita. Ni, tengok hak Pakistan hak meroyak sana. Sujud rokok lama, semayang qiam lama. Tengok tu, jangan tengok setahu kita. Tengok dalam kampung kita ada budak afif ada ingat 30 juz jadi imam tarawih, baca 30 juz dalam bulan puasa. Allahu akbar, anak aku berasa selalu dah sebab kita tengok hak urusan akhirat, orang lain lebih baik daripada kita. Kenapa? Urusan akhirat, kena tengok hak lebih baik pada kita, jangan tengok hak bawah dari kita. Kalau tengok bawah dari kita, kita jauh semua. Urusan dunia, jangan tengok hak lebih dari kita. Kalau tengok hak lebih dari kita, tak cukup semua. Jangan tengok, jangan tengok. Amma,
Ada kereta dulu, ama mula-mula dulu, ama Baba Zul gidek Johor dulu. Gidek Johor. Makan air sikit. Hello, ah, sedap ke tu? Ni style Baba Ding. Ama nak koyak kepada fok kita, kata ama FC dia. Titam dia habis-habis. Titam. Kalau ama titam, hey, nak oyak kepada fokmu. Aku ni ngaji 15 tahun di Syria nah. Ngaji Mesir lagi, nak ucap besar kita apa. Tapi lagu tu sekalipun, ama gacak rak, ama kapa. Duit editor email di negeri rak, gacak besar kita oleh ni. Ikut dia. Tetapi lagu tu pun, ama titam babo, babo. Walaupun ama ni, umur banyak sikit, bukan tua. Banyak sikit ama. Tapi titam orang umur sikit pada ama. Kena titam. Pak fokmu, kena titam lagi lah. Dengar lagi dia. Dengar, Baba Zul pun lagu tu juga. Tengok, tengok. Dengar, dengar, dengar. Jangan duk kata gapo dengar. Perhati ambil yang molek. Amal selalu dah. Sedap sikit ke suara? Makan ke apa? Air lagi. Tuan-tuan, kalau urusan hak akhirat, urusan dunia, amal ni dulu duk Johor. Amal duk Johor. Air panjir apa? Tak apa dah. Saat ni Baba Zul. Saat ni. Baba Zul kaya atas, dia tegur. Dia kata, Abu Ghazali. Abu Ghazali tu nampak seluar putih. Pak aku pakai seluar putih. Tak sini nampak guano. Seluar putih dia kata. Wah saudara amur malam ni pakai selipar. Dia baru orang ni jangok sungguh. Pakai lah ke mana hamak fakmu tak dedah. Amur sisik turun. Sisik turun. Tak jadi. Muka sutuk sini. Nampak kan nak kan tu? Amor koyak kepada Baba Zul sama. Eh Baba Zul, kawan ni lebih dari mana? Kawan anak tiga, demo anak dua saja. Jangok saja ya, anak dua. Anak dua jangok saja. So lebih lagi amor, kan? Amor ni bukan saja bini nganung, amor pun nganung juga. Hebatnya. Baba Zul nganung bini dia ya, dia tak nganung. Amor nak koyak tak hebatnya amor. Hebat hebat. Tuan-tuan, puan-puan, kalau ambo duk Johor dulu, mula-mula gi ambo duk Tamutu, bawa mutu. Mutu so anak sore satu. Muda teng-teng. Pergi ngajar gi, pergi ceramah pun ngam mutu. Lepas tu ambo tengok ada orang bawa kereta kancil, litah mu. Dengar molek tuan-tuan. Berarti molek apa yang ambo nak di sebalik tu. Kereta kancil litah. Ambo mikir kan bila tengok kereta kancil, mutu baru dah, mutu ni. Kereta kancil litah. Allah, kalulah aku ada kereta kancil so. Kalau kereta kancil, kancil ni kecil, kereta kancil dah. Kereta kancil kecil. Kalau aku ada kereta kancil so, oh, panah pun tak kena. Ujian turun pun tak basah. Tak apa dah, aku tak beli dah kereta lain. Duk tengok kereta kancil, tak nampak kita ada mutu. Tengok tu. Duk bulan depan, moga duk ceramah semua, duk mengajar. Boleh beli kereta kancil. Alhamdulillah. Ngajar su. Oh, sudah kereta kancil. Tuan-tuan, caya tak hamba rakyat sana kata, kalau ada boleh kereta kancil, cukup dah. Caya tak? Tak caya. Amor bawa sini. Mari su litah mo. Gapa nama litah mo? Su Toyota Vios. Amor kereta kancil. Zui, jijak tak bawa pergi mana? Aduh. Kalulah hanya mula jadi pula nanti ni kalulah aku boleh ada kereta Toyota Vios deh tak apa dah pun cek tisu lew cek sikit Abu Zul takut Abu Zul tak faham tak apa pun cek tisu lew kata tak ada apa dah ada Toyota Vios tu kancil tak apa kita jual bayar muka beli kereta Toyota Vios 3 bulan kamu boleh beli kereta Toyota Vios naik Toyota Vios. Oh, sedap weh, Toyota Vios. Puan pun tak tahu. Sugi. Malah ni buat kereta ni, bukan ceramah aku ni. Kok dia dengar apa ding ceramah dengan apa semua lah. Amor nak buat kereta malah ni. Sugi. Buat kereta Toyota Vios. Amor bawa Toyota Vios. Tuan-tuan, caya ke tak? Yang Amor koyak saat ni kata, pocah tisu Toyota Vios. Caya tak? Tak. Sebab apa? Tiba-tiba ada sugi tambah. Gapa nama? Toyota Alphard. Alfa supan Yesus ambo debo Allah kalau aku boleh Alfa tekat tu anak-anak mula 3 dah Toyota Vios
Sepit weh. Masai. Sepit. Kalau ada Toyota Alphard dah, ia panjang. Ia panjang hok depan kita tok bini pertama. Hok belakang sikit kita tok bini kedua. Eh, bini aku tengok ah. Tengok selok aku ni. Belakang kita duk koyak. Kalau demo tengok dah, ni adalah wak lolok ya. Wak lolok. Tapi kalau boleh sungguh pujuk. Jadi hok belakang tu kita letak yang nombor dua. Belakang tu kita letak anak-anak kita. Oi, Alfad. Beres. Gi ceramah mana? Kalau kita gi sore, singgah di mana? Singgah di nara, malah nak kelik. Pum, baring tidur sum. Supo rong rem handau dok Alfad. Dok koyak sore lagu tu. Tuan-tuan, boleh Toyota Alphard sebab dunia sabar nak tu habui pada dia usaha sikit maka boleh Toyota Alphard. Tuan-tuan, bila boleh Toyota Alphard, cukup ke tak Toyota Alphard? Tak cukup sebab lepas tu ada satu kenderaan namanya Al-Maut. Jiho Al-Maut lan yamla afahu illa turab. Manusia kalau dia tengok lebih pada dia, laukan dalam ibni Adam, laukan ibni Adam wadin min azhab la tamanna an yakuna lahu thaniyan thani. Kalaulah anak Adam diberi satu lembah daripada mah, lembah bukan stokok, bukan gelatangi sa, bukan cincin teh-teh-teh ni apa tu ni tengok ni teh-teh-teh tunjuk dulu tadi orang mambo dua malam tiga malam duk mambo duk mambo pakai cincin baru malam tak kena mambo aku tunjuk ni teh-teh-teh. Kalau bukan hok ni dunia belaka. Nabi kata kalau ada lembah daripada mah pun manusia ni dia mengharap mah lembahnya kedua. Bukit besar mana sekalipun bukit daripada mah kalau aku pui pada manusia sore saja dia nak bukit yang kedua daripada mah sebab dia dah tengok orang lebih pada dia. Dunia tak akan cukup kepada manusia yang namanya fakir. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Mumiskin aku pui nak lan yamla afahu illa turab. Tak cukup memakan kecuali turab tanah masuk di mulutmu. Bila al-maut hak sani bila mu mapuh kerah mu mati mu mapuh malam ni oi nurung molek bila mu mati masuk dalam kubur tanah masuk dalam mulut tanah masuk dalam mulut tanah masuk dalam mulut bila tanah masuk dalam mulut berasa saludah rabbirji'uni la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Manusia bila dia nak mati, bila malaikat maut ambil dia, bila roh nak tubik pada dia, maka dia kata rana nak mati lala dah. Dia kata wahai Tuhan aku, boleh tak mu tangguh sebentar nak klik ada dunia petah, nak hidup sebentar nak yo minta terperhati molek dia minta ya tak ada minta lama. Dia minta tak ada minta banyak. La'alli a'malu salihan fima tarakt salihan so ya. Amalan soleh yang minta. Nak semaya dua rakaat ya yang minta. Nak sedekah kepada anak yatim sore ya yang nak sedekah. Kalau tak mung, kalah. Kalau tak mung, mu hidup atas dunia dulu, ada anak yatim 10 ke apa mu tak pui. Mu hidup atas dunia dulu, ada fukara penuh penah apa mu tak sedekah. Mu nak mati dah ni, mu minta nak sedekah so. Bal huwa kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hak ni orang manusia lagu ni dia buat Allah. Kalau we hidup semula pun dia buat lagu tu juga manusia lagu ni. Tuan-tuan puan-puan yang dikasihi oleh Allah, pia ada cerita ada oyak lagu ni. Allahu rabbul iz. Allah azza wajal. Yo oyak kita lagu tu sifat manusia. Kalau gitu jangan jadi sifat lagu tu tuan-tuan puan-puan. Hak duk tengok atas dunia lebih pada orang, kita kena tengok hak rendah pada kita kalau betul dunia. Kita sesak, alhamdulillah. Kalau nak mikuam suk dari sesak kita, kena tengok orang yang lebih rendah pada dia. Amma besok pergi Bangladesh. Baba Zu tak esok pergi Bangladesh. Gi Malaysia Soho. Gi Indonesia. Tukar duit rupi Soho. Ni, gi Jepun. Tapi tak sapa. Amma besok pergi Bangladesh. Ijtima. Lama dah lah. Tapi tak serajak. Berapa tahun-tahun takut dia tahu umur berapa. Amma pergi Bangladesh ni sangat-sangat banyak pengajaran tuan-tuan. Kita duduk rumah berasa susah dah. Masyarakat kita berasa susah dah.
Pergi Bangladesh ni tuan-tuan. Tengok orang dia ni Allahu Rabbi. Rumah tak ada sedah, dia duduk dalam kotak. Mama rakyat dia apa ni? Dia duduk dalam kotak, dia ambil kotak eh. Ambil kotak. Dia tepi jalan. Sungguh apa rakyat ni? Tepi jalan. Kotak besar kan, kotak Marlboro tu. Dia dia buka-buka kotak, dia dia buat pak segi tu. Tepi jalan. Perabung tak ada, lebih teruk pada beruk hak ni lagi. Beruk ada agak zain, kau ni tak ada, ada, tak ada zain, duk itu. Kotak pak segi, isyarat kata rumah dia. Kita jalan, tengok napa anak ni orang tidur selera anak. Ya bini dia duk tidur lah tu. Tidur dalam kotak anak ni orang. Babo Zu tidur dalam ekong anak dua orang, malu. Teruk sikit ikut mari rumah dia pun. Hei, duk dalam kotak. Allah Rabbi. Kita ada rumah juga. Amma ada rumah. Tuan-tuan, siapa dia tidur dalam kotak akak tangih? Malam. Siapa dia rumah dia dalam kotak akak tangih? Kita setidak-tidak kita duduk rumah sewa. Sesak-sesak kita ada juga rumah sewa. Sesak-sesak kita ada juga rumah tiang ada. Atak ada, semua ada. Sesak-sesak kita ada makan minum. Sesak kita, orang Bangladesh. Zaman mana ni? Ni zaman learning. Orang Bangladesh duk dalam kotak, tuan-tuan. Duk dalam kotak sungguh. Amo masuk dalam kedai makan dia. Amo masuk dalam kedai makan. Amo dengan sahabat amo sore lagi tu mati dah. Amo lama mati lagi. Sahabat amo sore tu tu nama Al-Fadil almarhum Ustaz Anwar. Dulu amo ceramah dengan dia dua orang ni. Duk Malaysia anu ceramah dia. Lepas tu gabung dengan sore lagi Ustaz Rifki Maidin. Tiga orang. Kita dah ceramah. Masa kita muda-muda dulu, lah ni pun muda lagi. Amo pergi dengan Ustaz Anwar, amo masuk dalam kedai dah. Kedai jual roti. Roti dalam kedai ni dia letak garam tengah tu. Roti, cicah air, cicah garam, makan. Cicah air, cicah garam, makan. Dak laku tu fak yang makan. Ramalah kedai ni, ramai. Amo masuk gup 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 masuk dalam kedai. Pom, amo tengok, oh, amo order itu ayam. Order ayam, pakak tengok, oh, kata, oh. Mahasik ti mana makan ayam. Order ayam pakak tengok kat aku. Sebab apa? Sebab mereka rasa bahawa makan ayam tu adalah orang kaya, tuan-tuan. Tuan-tuan, hari ni tuan-tuan makan ayam ke tak? Hari ni pun makan ayam. Amal tadi bukan makan ayam, makan ayam, makan daging, makan sup gotu pula. Sup seni, sup kaki. Dan orang kata sup kaki, nak awal sikit, malam tak sama banyak sangat. Sup kaki makan tadi. Macam-macam lauk kita makan, tuan-tuan. Orang sana, ayah dia berasa kata orang kaya makan, tuan-tuan. Kalau kita tengok puan ni, kita berasa syukur kepada Allah SWT. Atas dunia ramai orang lagu ni. Amal tengok ramai-ramai. Nak tubik kedai, amal koyak kepada toke. Okay? Kita belanja semua setiap kedai. Belanja semua setiap kedai. Ya kira tek, kakilik. Mah lama tu kak tu dia kata berapa takar, amo tak ingat berapa takar. Oh, amo waktu bagi duit suf. Tapi waktu bagi duit tu kata wah tek kaki lek sikit berapa oi selok aku dia tek ni belah ria 160 tu bagi pak ni belah ria mujulah ni belah ria belanja so kedah. Oh, bangun fak dia ramai-ramai. Jazakallah. Tiap setengah-setengah, tuan-tuan. Tiap. Allah hamba kata, ya Allah. Jazakallah ninglah adalah jazakallah daripada mulianya hati orang miskin. Bila kita beri sikit dia, tak perlu beri kebangsa kepada orang miskin. Wahai orang kaya, tak nak beri kebangsa. Beri makan dia ketika dia berasa nak makan, dia akan doa kepada kita. Dia kata jazakallah. Gecek muka lain aku tak kerti lah. Gak pernah mahu yang gecek. Kita kerti jazakallah sah. Jazakallah. Hari ni mari jazakallah. Peluk ambo pok. Bangun busuk pangah. Muak gitulah. Allah terima kasih. Kita nyonok oyak senyum-senyum. Kita belanja 150 kuk ya setiap kedah. Dia rasa senyum. Dia kata kita orang kaya. Allahu Rabbi, tuan-tuan, puan-puan yang dikasihi oleh Allah, kalau kita sesak, kerja dah sesak lagi, kita tengoklah dunia ini ada ramai yang diuji oleh Allah teruk daripada kita. Kita tengok ke bawah, kita akan bahagia, teruskan syukur dengan nikmat Allah, teruskan terima kasih kepada Allah, yang mana Allah yang mengkayakan, Allah yang miskinkan orang. Yu'izzu man yasha wa yudhillu man yasha. Allah akak orang ni, Allah jatuhkan orang ni. Semua kerja Allah SWT belakang.